I always thought I might be bad, now I'm sure that it's true. Cause I think you're so good, and I'm nothing like you. Look at you go, I just adore. Oke, aku ngomong aja karena kalau diketik itu lama banget ketiknya. Nah, ini karena case aku udah kotor banget kayak gini, udah dekil banget parah kan. Aku ganti pakai yang bening. Pas aku nyoba ini bagus parah sih, soalnya di belakangnya tuh enggak ada bintik-bintik yang kayak buram gitu loh, guys. Ini aku kira emang dapat pensilnya, ternyata itu kertas jong banget. Terus ini aku pakein dan bagus banget, super gemes. Dan ini cuma 30.000. Harga case yang warna pink itu jauh lebih mahal daripada ini. Ini worth it banget sih, guys. Tuh jadi bagus banget kan? Ya kelihatannya tuh estetik banget loh. Ini aku mau masukin stylus pen aku. Jadi bagus parah sih, estetik banget. Terus aku mau masukin foto ini. Ini komik banget gak sih mukanya. Ini tuh dipotoin sama teman aku pas lagi kita main, tapi gemes. Terus aku tambahin foto si ganteng si Sojun, karena ini lucu parah sih tuh, kan cute banget. Oke, karena udah jam 2 jadi aku langsung buru-buru siap-siap, dan aku gak sempet videoin macam-macam segala macamnya. Aku langsung videoin kayak gini aja, dan ya kita semua berangkat. Banyak saudara-saudara juga ikut karena ini semuanya saudara sih, guys. Nggak tahu ini aku seneng banget pakai celana ini karena nyaman banget dan lucu dipakai. Oke, ini langsung OTW. Sebenarnya kita berangkat jam 4:30 jadinya, karena nunggu Grabnya dan lain-lain. Ini udah nyampe di Ciwok Ciamplasnya, dan karena tadi udah ada firasat adan di jalan, jadi aku bawa air mineral buat jaga-jaga kalau Mujige-nya waiting list gitu loh, guys. Dan ternyata emang waiting list, dan kita nunggu di sini dulu semuanya sampai nama kita terpanggil gitu loh. Dan ini sekitaran jam 7-an, pokoknya kita baru dipanggil dan kita duduk di atas di lantai kedua. Terus kita ya pesen-pesen gitu, dan ya selamat buka. Walaupun ini uploadnya telat, sorry banget sih, soalnya aku baru edit hari ini, hari kemarin pokoknya, dan baru jadi hari ini. So enjoy this video, guys. Happy banget sih, guys, tiap kumpul sama mereka tuh kayak ketawa-ketawa, terus kayak ditegur terus sama si mbak-mbak sebelahnya. Terus kayak kita tuh berhenti terus ketawa lagi. Aduh, rame banget pokoknya. Kita udah selesai dan langsung pulang karena takut kemalaman, dan Grabnya makin malam itu makin mahal katanya. Dan ya kita pulang. Ini aku habis pulang langsung bersih-bersih, mandi, ganti baju. Dan aku gak sempet videoin karena aku tidur di mobil, ngantuk banget. Dan ini aku punya sendal tidur baru, gemes banget gak sih? Aku beli ini cuma 30 ribuan loh, guys. Oke, udah siap dan aku mau unboxing barang. Yap, kita unboxing paket-paket aku yang udah lama banget membuluk, dan sekarang kita unboxing. Jadi ini dia paket pertama aku. Ini udah berapa minggu aku gak buka, baru aku buka sekarang. Dan paketnya kayak mangkok, lucu banget. Kalian harus lihat banget ini mah, lucu banget. Ya,
Yap, ini lucu banget gak sih? Kayak ke Koreaan-Koreaan gitu gak sih? Pinggir-pinggirnya tuh kayak bunga-bunga gitu. Dan mangkoknya tuh lucu dan warnanya kayak ke vintage-vintage gitu. Dan ini gemes banget sih guys buat mangkok es krim atau yang lainnya. Oke, ini ada barang yang kedua. Ini ada kain kotak-kotak gitu buat tatakan gelas atau tatakan mangkok gitu. Dan ini super gemes banget sih. Jadi ini dia barangnya. Ini tuh gemes banget sih, soalnya kayak packagingnya tuh digini, kayak estetik banget, ada talinya. Terus dikasih hadiah foto dan stiker juga. Itu bisa jadi tatakan mangkok kalian atau tatakan gelas kalian, jadi ngebuat barangnya tuh estetik gitu loh. Kayak misalkan foto barang atau gimana, kalian bisa pakai ini gemes banget. Dan harganya cuma 25.000. Aku udah taruh linknya semuanya di description box. Dan bahannya tuh lembut pastinya. Terus ini dihadiahin stikernya dong, kayak terus kayak foto ini tuh bisa dipajang lagi di tembok loh guys. Ini gemes banget pokoknya. Jadi aku bakal contohin sama mangkok yang tadi aku unboxing. Jadi kayak gini. Next, paket selanjutnya ini ada kayaknya ini piring. Soalnya ini di bubble wrapping-nya banyak banget dan kelihatan ini pasti piring. Ini piringnya bagus banget, kalian harus lihat. Ini harus dan murah banget, guys. Ini aku lihat di Shopee yang lain ada harganya 75.000, sedangkan aku ini beli cuma 24.000 atau 25.000-an lah. Oke, jadi ini dia piringnya. Ini tuh gemes parah sih, soalnya motifnya tuh kayak ke vintage Koreaan gitu sih. Aku sengaja belinya supaya kayak kalau misalkan mau bikin feeds di Instagram itu lucu banget tuh guys. Jadi kayak gemes banget, kayak cocok banget sama mangkok yang ini. Gila, ini gemes banget sih sama kain kotak-kotak ini, cocok parah. Oke, waktunya tidur. Dan seperti biasa, karena jam tidur aku tuh lagi gak baik banget, sekarang tuh udah jam setengah 12. Dan aku tidur jam 2-an. Bayangin aja, karena emang gak ngantuk gitu loh guys. Jadi aku nonton IOI dulu, Produce 101 yang season pertama itu rame banget, aku gak bisa move on. Padahal aku udah nonton berapa kali gitu. Ini karena gabut, jadi maklumin ya guys, ini gabut banget. Oke, lanjut YouTube-an karena biar ngantuk. Dan bisa-bisanya jam segitu aku nonton Nessie. Ih, tapi rame banget sih. Dan buat yang nanya kenapa gak sekalian sahur, aku tuh kayak gak bisa sahur guys. Jadi aku cuman minum doang dan lanjut tidur. Terus dibangunin sholat subuh, aku tidur lagi deh. Ini udah jam 2, aku udah ngantuk parah. Dan nanti aku bakal dibangunin buat sholat subuh. Oke, see you next video, bye bye. Thank you for watching.